Pernikahan penyanyi jebolan The Voice Indonesia Mario Geklow menjadi perbincangan hangat netizen di wilayah Nusa Tenggara Timur. Betapa tidak, sosok sebagai sosok yang rajin menyanyikan lagu rohani, Mario dinilai mengkhianati imannya karena pernikahannya itu. Mario menikahi kekasihnya, Vania setahun lalu. Pernikahan yang dilaksanakan secara islami itu luput dari pantauan media. Dari keterangan di screenshot foto yang beredar, sepertinya Mario dan Vania menyembunyikan hubungan asmara mereka selama ini. Dalam caption Insta Story, Edvania menyebut bahwa ini adalah momen bahagia yang harus diketahui oleh semua orang. Akun itu meminta maaf atas kesalahan yang dibuat. Namun, segala sesuatu, termasuk hubungan, ungkap caption itu, harus dibangun dengan kejujuran. Ini seharusnya memang momen bahagia untuk semua orang tahu, dan semua tidak ada disembunyikan atau ditutup-tutup lagi karena saya selalu menghargai Mario dan selalu tutup mulut selama ini. Saya sudah menikah dan sudah menjadi istri sahnya Mario Geklau. Saya memohon maaf bila ada yang tersakiti. Saya dan Mario hanya manusia biasa yang selalu berbuat salah. Saya pun hanya manusia biasa yang tak punya sabar lebih dan melakukan kesalahan. Semoga ini jadi pembelajaran kita berdua, segala sesuatu harus dibangun dengan kejujuran. Ansyalah semua akan baik-baik saja. Menurut akun ofisial Mario, Mario Garis Bawah It Indonesia, Mario sudah menikah sejak setahun yang lalu. Namun, karena alasan karir Mario dan istrinya menutupi hal tersebut dari publik, akun itu juga meminta seluruh fans untuk tetap mendukung karir Mario. Soal pilihan untuk pindah agama, biarlah menjadi urusan pribadi Mario.